di bawah kota Cianjur ya, 10 km skala 5,6, mengakibatkan banyak sekali bangunan yang luluh lantak dan hancur. Kemudian ada pertambahan data yang meninggal dunia yang masuk ke data tim Pak Bupati, jadi total ada 56 yang meninggal dunia dan 700-an lebih warga luka-luka. Dan karena masih banyak warga yang terperangkap di tempat-tempat kejadian, kita asumsikan akan terus bertambah seiring waktu.